Suami ni pinjaman, tak salah berkongsi. Assalamualaikum, terima kasih pada Cik Admin yang siarkan cerita aku ni. Aku cuba ringkaskan, lagipun aku ni tak berapa pandai sangat nak berkongsi, nak bercerita. Kejadian ni berlaku 3 tahun lepas tapi sampai sekarang sangat segar dalam ingatan aku. Kebetulan esok anniversary yang ke-12 tahun perkahwinan kami. Suami aku ni aku namakan dia sebagai Ali, bukan nama sebenar. Ali sangat baik, ringkas aku cakap. Dia seorang yang sangat soft spoken, family man dan bertanggungjawab. Solat cukup, appearance biasa-biasa je. Apalagi yang aku harapkan, aku syukur sangat dapat suami macam ni. Kehidupan berkeluarga kami bagi aku amat manis dari awal kahwin sampai tahap ni. Selisih faham tu biasa, merajuk entah sebab apa tak ingat, sebab jarang terjadi. Ali selalu ambil jalan mengalah. Kebaikan Ali tak pernah aku sebut-sebut dekat publik sebab risau ada yang teringin atau iri hati. Dalam family pun aku tak lebih-lebih memuji, cukup aku puji dia untuk dia saja tahu. Aku ada Facebook dan IG saja. Tak pernah post sweet-sweet atau puji dia baik-baik. Sekadar gambar raya kami berdua dan ucapan raya. Kami belum dikurniakan anak sampailah tahun kelima kahwin. Dapat seorang si manja comel. Pada tahun ke-9 perkahwinan, kami diuji dahsyat bila suami aku dipinang orang. Orang tu adalah sahabat di tempat kerja suami. Dia jauh lebih berusia dari suami. Aku namakan dia Pak Cik Talib. Dia pinang suami aku untuk anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni ustazah lulusan master bahagian syariah. Cantik, tinggi, ada rupa. Hati isteri mana tak hancur dan sakit. Alasan dia pinang suami sebab dia kata dia tahu akhlak dan budi perkati suami dan dia yakin suami aku mampu menjaga anak dia. Rupanya dah lama dia bagi tahu suami tentang perkara ni, tapi suami aku senyapkan saja sebab tak nak aku meletup. Jadi Pak Cik Talib ni dengan isteri dan anak dia datang ke rumah sewaktu suami aku tak ada di rumah dan dia maklumkan sendiri pada aku dia nak pinang suami aku untuk anak dia. Aku sangat-sangat terkilan. Anak dia tu pun boleh tahan. Nampak teringin juga dia dekat suami aku. Sangat sakit aku rasa ayat dia bila dia cakap semua yang baik ni pinjaman, tak salah berkongsi. Amboi, ikutkan hati nak je aku hambat dia orang dengan penyapu. Tapi sebab tetamu, aku cakap baik-baik. Lepas pada tu, aku ambil masa 2 hari untuk cakap dengan suami aku pasal ni. Suami aku nampak terkejut. Macam mana aku tahu? Aku bagi tahu dia yang si Pak Cik Talib sendiri datang ke rumah dengan keluarga dia. Terkial-kial suami aku mendengarnya. Suami aku cakap dia tak pernah setuju, malah dia dah tolak. Tapi akhirnya aku tak tahan dan melepas kemarahan pada suami aku. Kesian dia. Malam tu aku tak boleh tidur. Aku tidur bilik lain sebab hati aku ni sangat sakit. Dalam pukul 10 macam tu aku terdengar laki aku cakap di ruang tamu. Rupanya dia sedang menelefon seseorang. Aku dengar dia cakap, maaf terus terang saya tak ada perasaan pada anak abang. Saya takkan dapat berlaku adil. Carilah orang lain. Tu je yang jelas aku dengar. Sejak daripada tu, banyak episod-episod duka sebab rumah tangga kami seakan diganggu ustazah tu tadi. Ikutkan hati aku, memang rasa nak maki je. Tapi aku tahan sebab aku yakin suami aku kuat iman dia. Lepas tu, suami aku minta tukar branch lain sebab katanya dah tak selesa kerja sekali dengan si Pakcik Talib ni. Kami turut berpindah daerah sebab tak nak satu daerah dengan si Pakcik Talib dan keluarga dia. Sejak kami berpindah, alhamdulillah semuanya kembali okey. Kembali tenang macam asal. Poin aku cerita hal ni sebenarnya sebab apa? Aku nak cerita yang aku dah duduk diam-diam pun ada orang nak kacau hidup aku. Okeylah, itu je lah cerita aku. Aku tak nak panjangkan lagi. Tapi memang pelik betul Pakcik Talib tu. Sanggup dia nak anak dia dimadukan laki aku. Nasib baik suami aku masih waras. Kalau tak, habislah keluarga aku. Sekian.